ni satu cara lagi, sistem piping korbondan ala-ala tradisional. Ni ketong ni rasanya dalam, mungkin dalam tu 40 liter lah. Kalau tak 40, 30 liter air. Dia siram straight ke pokok tu, pokok lemon dengan pokok limau kat sini. Sekaligus lah, gele-gele kan. Okay, air ni from time to time, dari masa ke semasa, ambil air pipe ni. Pipe ni, pipe direct. Pipe yang kita letak di pokok durian ni, masukkan dalam tong tu, dia akan pergi dah ke sana, menyiram sendiri dah. Kan? Jadi satu tong ni untuk 3-4 pokok. Mungkin kita akan tambah lah. Maknanya 2 tong untuk 3-4 pokok. Ha, ini satu cara lah, kaedah. Saya gunakan wire-wire drip. Mari kita tengok. Dia terus je sampai sini. Ha, ni. So air tu akan keluar kat sini. Aduh, tajam dulu ni. Ha, ni air. Sebab ha, laju je air. Okey. Nanti akan menyiram lah pokok ni. Kita cuba isi sampai penuh air. Dari masa ke semasa lah. Selagi berada di korbondan. Ini pokok lemon. Usia kebun lebih kurang 1 tahun 8 bulan. Sama lah usia dengan pokok ni. Ini pokok manggis. Orang kata manggis susah nak tumbuh. Memang ia susah. Kat tempat korbondan ni ada 1, 2, 3 pokok manggis. Ini satu yang tumbuh tinggi cantik lah. Nah, lain tu macam terbantut, tak tahu apa punca. Mungkin tapi persekitaran kot. Dia terdedah pada matahari keseluruhannya lah. Ini sumber air dia. Okey. Kita buka macam ni je. Agak-agak dah cukup, kita tutup lah. Tu lah sumber air dia dapat daripada tong yang berwarna biru. Ha, di sana air disalirkan. Maknanya yang ni daripada sana, daripada atas turun sampai sini, sampai sini. Ha, dan dia pergi ke situ. Kita buka pipe lah. Yang ni tak ada drip eh, ni manual korbondan. Okay, di korbondan piping kita buat tangki-tangki tambahan, tangki bawah lah. Macam ni air daripada sini dan pecahan daripada tangki atas sana tu bawa sampai ke tong sini. Ha, ni tong. Kalau dia nak siram ke bawah ni semua, tak cukup supply air. Jadi kita buat stok menyimpan air sini. So air sini dikawal daripada direct ni. Air yang masuk ni air direct. Dan dia akan turun. Ah, pergi ke bawah tu. Pokok sana, pokok sana, pokok sana. Semua ada. Ada pipe lah. Ada drip lah ke pokok tu. Pokok jangka tu. Cepedak. Turun sampai ke sana. Sampai pokok. Aduh, apa pokok tu lah. Pokok gajus. Yang ke bawah dia tong biru. Tong biru sampai ke bawah pula. So, ini sistem yang kita apply lah. Yang korbondan apply. Kalau nak pergi siram satu per satu, nak bawa tong air, nak tarik pipe, nak tunggu dia penuh, lepas tu kita pindah beralih, tak ada kerja lain lah kita akan buat. Kita hanya kerja menyiram je. Jadi terpaksa buat macam ni. Kaedah yang korbondan buat lah. Okay, kita buat kawasan ni sebagai mengawal air. Bila air ni penuh, kosong, air tak masuk. Tapi air ni akan sentiasa ni, sebab dia sentiasa mengalir keluar. Kan? Okey, ni contohlah sistem pipe. Dan di sini pun tak semua eh. Ada pokok kita baru tanam. Macam ni. Ni baru tanam ni. Pokok Musang King. Baru saja ditanam. Tak ada pipe. Jadi kita kena siram manual. Ada dekat dengan tangki, tak apa, kita cedok je. Tu pun sama. Tak ada pipe. Ni semua pokok besar durian. Ni pokok durian. Ha, sekarang ni sedang buat penyiraman secara manual macam ni lah. Ha, ni contoh
kita letakkan pipe, kita ambil daripada pokok rambutan, eh pokok rambutan, daripada pokok apa, alah, pokok cempedak tu, tarik pipe sampai sini. Ha, dia menyiram. Ha, macam itulah sistem. Dari sini, kawasan ni, dekat situ ada satu pipe. Ha, kita akan buatlah perlahan-lahan siram. Ha, pokok pisang ni sementara je. Cukup time, habis. Sebab dia dah dekat dengan pokok durian. Bila pokok durian ni besar, dia pun dah habis musim. Kita pindahkanlah tebang. Okey, ini kalau tak silap, ni ditanam biji eh, D24. Kalau tak silap lah, tapi entah, ingat-ingat lupa. Alright, pokok komponen. Daripada kong biru tadi, dia akan salurkan pipe ke pokok-pokok sini sampai lah berakhir ke sini. Ha, macam mana kita stop dengan dia? Macam ni saya buat dia punya stop eh. Kita tengok. Dia akan stop di mana. Ha, yang ni tak ada lah. Pokok ni dah boleh independent. Saya tak ada siram dah. Ha, ni. Ujung dia saya stop sampai ni. Ha, habislah. Ni ada air ni. Ha, ni boleh siram kalau nak siram lah. Kalau buka ni keluar air. Nampak. Tapi saya tak buka dah. Dah lama kita tak buka. Dan pokok ni pun agak pelik juga. Dia tumbuh menyengat dan banyak. Dah besar dah, alhamdulillah. Dia belum ada buah. Satu lagi pokok. Apa nama? Pokok. Kita panggil pokok ni gajus. Ada panggil janggus, ada gajus. Saya panggil gajus lah. Dalam bahasa standardnya gajus. Pucuk dia boleh dibuat ulam. Okey, itu piping. Sekarang ni bukan semua ya ada sistem pipe macam tu eh. Ada yang macam ni. Ha, ni. Saya guna ni, ni manual eh. Ini nak menyiram pokok ni. Ni pokok matua saya siram. Sampai dia basah. Okey. Ha. Ni manual. Tengok pipe dia. Okey, yang kawasan ni tak ada buat piping lah. Ha, manual ni pergi sini. Sini. Syum. Ha, sini. Dia sambung pipe tu, kepala pipe tu kat sini. Okey. Buka. Dan kawasan ni kita buat secara manual. Ada yang tanya saya, bil air macam mana bil? Bil tak saya cakap lah. Confirm 100 lebih. Setiap bulan. Tapi kalau musim hujan dia akan kurang lah. Sebab musim hujan memang kita tak buka pipe lah. Ha, dia cantik lah. Tapi sekarang ni musim panas. Tak ada pilihan. Terpaksa lah kita buat. Soalnya ada satu pokok durian. Pokok durian. Pipe tu tak sampai. Yang itu kita guna manual. Okey. Ha, tu. Kita tanam biji juga tu. Selain daripada pokok-pokok durian yang premium, kita ada juga tanam biji, pokok yang daripada biji. Kalau sempat kita cantumkan lah. Kalau tak sempat, membesarlah dia. Besar sebagai Johan. Okey, sistem yang seperti ni, yang ni saya kena tunggulah. Tunggu ni yang lambat. Tunggu air dia penuh sebab kita kena on and off. Jadi saya on lah dulu. Okey. Tak apa, saya boleh off dulu. Okey, kita pergi pada satu lagi. Ni saluran ni. Terus ni, ni apa nama? Direct eh. Direct pipe. Terus ya. Okey. Sampai dekat sini. Ini saya gunakan drip. Sistem dia sini dikawal melalui drip. Ya, yang kalau drip ni memang saya biar. Ni. Kita buka ais tu. Dan kita boleh kontrol lah. Kalau hari hujan ke, hari tak hujan ke. Kalau saya buka pipe daripada direct ni memang sentiasa bersiram. Tapi kalau tengok siraman ni, kita siram tapi siram tak banyak, sikit je. Kan, tak padan dengan pokok. Ini pokok tanam biji.
pokok biji musangking. Yang sana pokok biji teka. Okey, ada yang tanam biji, ada yang kita beli dah siap dikahwinkan. Ha ni. Okey, beza penyiraman sini dan penyiraman di sana tadi kan. Mana dia? Ha tu dia. Ha tu. Okey. Dan seterusnya air ni terus sampai ke sana. Okey, itu sebahagianlah sistem piping yang kita buat. Mesin rumput. Eh, tak kena ke nak mesin? Mata pisau. Ha, ni boleh alih. Ni boleh. Boleh alih-alih. Jadi tak ada masalah. Kita alih ke lah kejap. Lepas tu mesin. Okey, yang sebelah sini. Pokok-pokok kelapa ni. Santan. Eh, pokok. Santan pula. Pokok apa? Serai ni. Ni tak ada. Tak siram. Jarang disiram. Memang agak hujan je. Alhamdulillah dah okey. Yang terang keliling dia ni kesan saya berbual garam. Ha, yang ni tak siram. Okey. Tapi kalau turun ke bawah terus sampai ke pokok sana, sinilah tong eh. Pusat kawalan air satu lagi. Saya kena buat macam ni tuan-tuan. Kalau tidak, harap air tangki tu sana nak bawa sini tak supply. Ini. Ha, baru nak penuh. Tong ni khas untuk dua pokok ni je. Satu dan yang itu. Ha. Bila saya balik, saya tutup meter. So yang ni pun akan stop. Yang ni pun akan stop. Berapa air yang ada dalam ni dia akan guna untuk pokok ni. Begitulah juga tong-tong yang lain dia akan guna. Selagi ada air, selagi tu dia akan keluar. Sampai air tu habis, stoplah penyiraman dia. Kan? Ha ni. Yang ni saya guna drip juga ni. Okey. Ha ni. Contoh. Ini pokok apa nama? Harum manis. Nampaklah air dia. Ha. Buka je lah. Ha. Dia menyiram. Menyiram sendirilah. Ha. Saya buat dia menyiram macam tu. Okey, mudah-mudahan dapat membantulah. Kalau saya nak pergi satu per satu, buka secara manual, penat tuan-tuan. Jadi kalau macam ni saya boleh tinggalkan. Macam tu juga yang di sini. Pokok ni, pokok apa? Kucing tidur. Saya buat drip. Yang sini tanam macam tu lah. Pengisian. Kalau air hujan dia dapat air. Kalau sempat kita siram juga. Kalau tak sempat nak buat macam mana? Ha. Survive pokok ni. Okey, itu dulu sistem piping di Kebun Dan. Nak basuh tangan, nak basuh muka di belakang sana. Sebab itu air direct. Saya tak basuh tangan, tak basuh muka dengan air tangki ni ya. Sebab dalam tangki ni saya nampak berkeladak. Saya ambil direct pipe untuk tanganlah, semuka sebagainya lah. Kalau nak mandi pun boleh. Alright, ini pengisian. Isi je sikit-sikit. Ini tangki air di tempat pasar satu. Cuba tengok air tu hitam. Ha. Sebenarnya saya dah masukkan cecair baja lah dalam ni. Jadi air tu sentiasa cycle je lah. Okay. Ayah, baju ni akan tersalur melalui pipe terus kepada pokok-pokok yang berada di sebelah bawah sini. Ha, ni dia. Okey. Ni durian kimbong. Ha, kalau tengok bawah ni macam tu. Ha, jadi air yang keluar ni air baja. Saya buat ni sebulan sekali, dua bulan sekali je lah. Dan di bawah sana 1, 2, 3, 4 pokok lagi. Okey, coming soon saya nak tanam satu lagi pokok di sana. Ha, pokok-pokok pisang ni sebenarnya adalah pisang sementara. Kan? Bolehlah tempat-tempat nak berteduh. Okey, saya tanam pisang mas. Pisang mas ni rendah-rendah je. Pisang yang tak tinggi lah.
Alright, itu sistem piping. Daripada sini, tengok eh. Ha, sambung. Sambung, sambung, sambung terus bawah. Yang bawah sana tu, yang hitam tu, tu itu daripada meter. Yang ini daripada atas saya salurkan ke tangki dan bawa turun ke bawah sampai ke pokok petai bawah sekali. Yang lain tu kita ambil lah. Saya buat pipe juga kat sini. Okey, senang nak siram pokok-pokok kantan yang dah ditanam sini. InsyaAllah kita akan susun sana. Rasanya sampai 50 meter kot. Sampai jauh sana ke bawah. Bawah sana kita akan tanam serai. Macam-macam lagi lah. InsyaAllah ikutlah tenaga. Kan? Tenaga yang boleh. Kita pun umur dah meningkat. Tak boleh nak paksa-paksa. Buatlah seperti biasa.